Rencana gue syuting mau di Inggris. Sadis. Sunderland. Wow, sedap. Birmingham. Wow, sedap. Dan London. Wadah, London. Empat kota udah confirm. Wadah, sedap. Dua kota lagi nunggu perizinan. Kita ngebahas kaleidoskop. Benar. Dan kejadian-kejadian penting yang ada di Indonesia. Wadah. Selama 2015. Selama 2015. Banyak cerita kadang nyata. Banyak cerita kadang kebohongan. Aku pun gak tahu. Wadah. Yang penting jarang nonton TV. Iya, lu jarang nonton TV karena nggak punya TV atau emang malas nonton TV? Gua TV kabel, men. Oh, sadis. Jadi lu mah nggak tahu berita lokal aja sama sekali, bro. Wah, gak main, men. TV kabel. Sadis. TV digulung ke kabel. Kamu kayak TV emang kayak kabel, bro. Lu mau kabel mah malah bisa kayak bumi. TV kabel. Digulung. Sadis. Bro, mudah-mudahan Powerpunk 2016 confirm tour Yugoslavia dan juga tour Timur Tengah. Sadis. Nah, Powerpunk bakal manggung di salah satu festival yang IO-nya dipunyai oleh Dejan Gusepik dan Dejan Sapicepik. Pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Oh, sadis. Lu memang bayangin. Pangeran Diponegoro cuman mengendarai kuda. Iya. Dia bisa mempertahankan kemerdekaan. Benar-benar. Bayangin kalau nggak ganti baju terus aja Pangeran Diponegoro warna putih. Iya, benar-benar. Lu bayangin ketika zaman itu Pangeran Diponegoro sudah naik Mio, pasti lebih cepat. Lebih cepat orangnya, bro. Lebih cepat. Apalagi ranking. Ya. Makanya saya sangat salut terhadap para pejuang. Iya. Bambu runcing mereka. Iya. So, ya Raden Ajeng Kartini. Iya benar. Seorang ibu-ibu. Tapi bisa mempertahankan perjuangan kemerdekaan. Tentang terus fotonya diikutin oleh Ayam Goreng Soeharti. Banyak ya. Bener. Sirkuit. Oh. Biasa. Gini ya kalau rumah sebelah sirkuit teh memang resikonya kayak gini. Emang lagi ada pertandingan apa gitu? Ada kompetisi Vespa Kaleng. Ini aja, bro. Tentang apa, bro? Tadi tentang balada tukang komplain. Oke, balada tukang karena komplain. Menyambut komplain Bob Marley adalah ya, penyakit manusia. Iya. Komplain ke tukang gehu. Komplain ke panitia. Komplain ke panitia. Komplain ke wali kota. Bener. Komplain ke presiden. Komplain di media sosial. Komplain ke calo tiket. Semuanya dikomplain. Edan. Dalam rangka ulang tahun Bob Marley nih, bro. Yo. Lo kasih touch yang beda sama minggu kemarin, bro. Ya. Kalau ada tukang komplain, penyakit masyarakat. Asik. Kalau ada tukang komplain di medsos di mana mana. Jauhkanlah kau dari segala komplain. Komplain sosial, politik, budaya, jual, beli. Jangan kenceng-kenceng aja. Yuk. Iya, lumayan, bro. Bos gitu. Dikit lah. Ayo masyarakat aktif dalam melaksanakan kampungnya. Karang Taruna dan Karang Setra. Oh. Banyak Karang Taruna di mana-mana, tapi Karang Setra tetap gitu-gitu aja. Kolamnya bening dan kadang-kadang kolam dipalakan lele. Oh, Karang Taruna, ada karang di Taruna. Balada tukang komplain. Balada tukang komplain. Cepatlah semu. Oi. Ah. Asal lagu balada. Tempem balada tukang komplain. Cuman malam ini hanya murah ya. Coba yang mahal dong, bawa sini.
Saki unggul ekstrim ospi itu mampu nak. Itu ada yang mana tuh? Coba kayu jati dipres. Seringai dan ada Kemot. Ini yang dua lagi kemana? Dipecat. Oh, iya. Kompak jawabannya. Masih janjian tuh sih tadi. Gitu. Kebetulan kan mereka berdua sekarang lagi hobi motor custom. Ya, ya, ya. Iya. Kenapa tidak hobi unggas gitu? Iya, udah. Ya, betul. Atau koi. Hese ditumpahkan. Dulu sempat jadi bandar kodok. Sekarang tuh justru attitude kayak band indie tapi di apply-nya ke scene motor ya. Oh, oke oke. Jian-jian sorangan weh gitu apa apa sendiri gitu. Nanti ketemu sama teman yang sama suka, oh ya udah. Mau motor lu Harley, mau motor lu CB, mau apa sama-sama suka jalan. Jalan seperti beda genre. Iya iya iya. Kabut salju, kabut salju. Kajian butut asal maju. Gitu ya, masuk sering kan dikasih demo atau dikasih apa gitu. Begitu lihat misalnya nih packagingnya nggak menarik, dengerinnya juga mungkin kurang antara nggak didengerin atau baru lama baru dengerin. Kan? Ya, ya, ya. Kalau belum ada referensi dari orang, wah oh, iya teh band bagus gitu teh ya, 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 pasti gitu. Tapi kadang-kadang juga ada juga yang anjing keren pisan wah edan pasang. Biasa gening. Wah ini teh band bagus, ini band bagus pernah digebukan kedua RW kayak kuat. Ini band solid, kemana solid? Pernah digebugan, kedua RW aja. Hirup keneng. Solid. Halo, saya Otong Koil bersama Otong Koil. Saksikan kami berdua dalam acara Extreme Speed TV. Biasa video klip. Masih yang latihan? Kualifikasi. Biasa biasa kalau kualifikasi diikuti sama tim balap yang terus-terusan ngetes, tapi balapnya enggak, terus aja dites. Kualifikasi biasa. Kalau kelas kita kan kelas jadi pembalap nasional biasa-biasa aja, nggak usah ikut-ikutan balap-balap. Jadi sebelum balap celaka kan bahaya. Dengan gini aja di hotel tidur nonton TV, sudah nonton balap. Nonton strategi si membakar batas ini selesai, kita tayangkan. Teman-teman kita seangkatan malu. Kebayang si Firman, teenage daystar ketika melihat foto dia muda dia akan malu. Mohonnya dua di sisi. Ketika, kenapa dia dulu tinggi sekarang enggak gitu kan. Mengecil. Ternyata ya seringai. Bukan dari merchandise aja kan sampai ke transportasi. Transportasi gitu. Siapa tahu siapa ya kan, bro punya apa namanya maskapai penerbangan sendiri. Seringai Air kayak Susi Air. Iya. Bu Susi punya Susi Air. Iya. GBK Air atau nanti lu bikin Gebek khusus Air. Bandung Majalaya. Majalaya Rancek. Banyak nama-nama yang benar-benar membangun scenes. Rancekek mah legend, bro. Rancekek, rancit. Rancekek, Cicalengka, Ciwastra Darwati. Rancit. Nyambung. Rancit. Jalur rancit. Banyak ternyata di Rancekek. Ada Ebit-Bit E. Kita tahu Ebit-Bit E adalah ketua rapper se-Jawa Barat. Dengan hits Sahangaran Mane Saha. What name. Terus ada basis terbaik Teddy Kaleng dari Riff, dia Rancekek juga. Yang setelannya konstan sampai dengan hari ini dengan pakai kutung kulit tali. Kalau talinya agak longgar diganti sama rapia. Gimana supaya kota ini benar-benar punya tempat pertunjukan dari daya ya. Daripada AIUEO ya kan? Masa ngebangun gedung RW bisa? Betul. Gedung kesenian nggak bisa ya? Gedung RW kosong di kalau digabungin jadi gedung musik. Gedung Karang Taruna. Gedung Karang Taruna. Kosong terus nggak ada orang. Ngapain coba dibangun? Benar nggak ya? Oh di Jakarta juga ada gedung DPR buat apa? Buat apa? Gua belum langsung venue musik ya. Musik. Segede gedung DPR. Saya juga nggak tahu di gedung MPR kerja atau enggak.
Makanya. Gedungnya gede. Masih lama enggak rapatnya mau mainnya? Di atas teh. Colok teng 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 teng. Buruan teng 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 teng. Tang. Kalau mendingan gitu. Iya, ya di bawah happy. Di bawah happy. Enggak sama tapi. Rapat komisi 4 akan ditunda karena ada akan ada sound check. Ada pertunjukan di malam gitu. Yang artinya saksikan terus Extreme Mosbit TV. Khusus Spice. Jadi dia pertama itu. Heeh. Tadinya mau ngundang Spice Girl. Kenapa enggak dibarengin? Kini Om Bobby Solisa. I'm on the way to come back. Kan Spice Girl. Apa lah yuk. Ma. Oh, enggak ini. Ma. We pop forever. Asik. Asik. Kenapa sih mau Spice Girl sama David Beckham? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa enggak sama David Beckjul? Si Rangkik. Mr. Rangkik. Si Rangkik, si Loma Lomi. Kecam kolong. Bisa ceritain kenapa kebanyakan lagu-lagu Mesin Tempur itu liriknya sembarangan? Iya. Kalau dibilang sembarangan, saya tidak menerima. Sebenarnya lebih realistis ya. Saya kasih contoh satu. Beca Tiguling. Beca Tiguling. Itu sangat realitas. Bagaikan? Bagaikan banget kamu kuaing di lakban. Salah satunya kenapa band ini selalu bikin judul-judul lagu yang ngaco, yang sembarangan. Gitu. Kenapa? Siapa bilang sembarangan? Saya ingin tahu judul lagu mana yang sembarangan. Ini yang gua demen dari Extreme Mosbit. Iya. Saya bisa mengkategorikan itu knalpot dari Itali. Alias Mio Kaleng. Esta. Mio Kaleng. Iya betul. Lota namo. Gua enggak mau tahu mau lu mau panggil bintang tamu mainstream atau bla 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 sekalipun gubernur panggil sini enggak boleh duduk di sini. Ini tempat gua. Oke. Spesial. Bebaskan. Aman. Aku death metal. Sebetulnya kan apa itu coba? Apa itu tujuannya? Apa coba tolong diceritakan ke teman-teman. Sebenarnya ini aku death metal adalah dulu ada fenomena death metal goodbye ya. Oh, death metal goodbye ya. Itu yang jogetnya dadah-dadah itu di ya. Di mosfet ya. Seumur hidup saya menjadi seorang metal fucking head. Saat ini hanya di Indonesia ada death metal begini. Oh benar ya? Apa itu? Iya. Mereka adalah bagian dari penyembah hujan. Benar. Iya. Benar. Apakah Anda pernah mendengar kalau death metal itu harus begini? Tidak ada. Yang ada apa? Betul, harusnya headbang. Kan headbang. Bang your head. Pogo ya di mosfet ya. Wah. Bukan dadah-dadah ya bro ya. Oh gitu ya, berarti istilah death metal goodbye itu dari situ. Oh itu bro, ternyata bro. Jadi ada pesannya sebenarnya ya. Pesan ya. Bro. Jadi gak sembarangan. Kalau mari membaca? Kalau bisa mereka memahami liriknya itu sindiran. Oh tentang sindiran ya. Sindiran buat instalasi yang tersangkut. Oh, mengerti anda? Betul. Anda? Ya kayak Depdikbud ya gitu. Depdikbud. Ya. Kenapa bro? Kenapa? Masih banyak guru-guru honorer yang belum jalan. Betul. Masih banyak guru-guru honorer yang masih banyak sekolah-sekolah yang ambruk. Betul. Padahal government sudah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pendidikan. Buat pendidikan. Betul. Tapi realita mana? Nothing. Masih banyak ya sekolah-sekolah yang rubuh. Mari membaca itu tentang kritikan sosial, bro. Tentang
Oh, sistem pendidikan sistem di pendidikan Indonesia, Indonesia yang memang sangat buruk. Yang memang buruk, bro, ya. Kan lu juga lagu lu Nazar Palagan judulnya. Kenapa lu pilih-pilih lagu yang judulnya aneh? Iya enggak? Iya. Kenapa enggak? Aneh, ya? Iya, menurut gua enggak umum. Penjara Batin. Kenapa enggak Penjara Bancoy? Iya, bagus ya. Bisa juga benar. Iya. Iya, iya, iya. Jadi, jadi. Mesin tempur beda sama mesin tipung. Jangan lain, bro. Dia dulu. Klor, klor. Gua pengawal. Enggak bisa, enggak marah. Umap. Umap itu enggak sanggup di lapan kuaing. Ya cara, ya cara yang ditutup kuaing isuk. Menambura, menambura. Perjanjiannya apa? Eh, iya pak, ulang kali kasih deh. Eh, kelak. Tunggu sebentar, tunggu ngomong bahasa Sunda. Ya, gini. Ya, gini. Gak boleh ngomong bahasa Sunda. Gak boleh ngomong kasar. Ngomong kasar, cabak irung. Cabak irung. Ya, pegang hidung. Iya. Ngomong kasar, tojok banget. Waduh. Wow. Ini Grand Core. Terus ada dua single, yang single pertama Sakit Jiwa, yang single keduanya Sakit Punggung. sakit biji. Jadi yang paling beda. Nama ya pasti ya. Iya, nama. Sama fontnya juga beda. Oke. NTRL. NTRL. Ya, tadi kan kita udah bahas di depan ya. Iya. Sekarang lagi musim band namanya disingkat. Singkat. RTF, Penjepet, LKMD, Lembaga Pemasyarakatan. LKMD itu lembaga apa? PMP. PMP. Pelajaran. PSPB. STMJ. KPBS. Kang Pegat Bijon Susu. RNRM. Rock and Roll Madura. Iya. Tapi gimana, Be, menurut lu, Be? Ya, vaksin palsu. Lihatnya vaksin palsu mah kayak merasa dibohongi aja gitu kan. Lu bayangin aja berapa ribu ya, berapa juta mungkin bayi ya, gitu. Dari tahun 2006 kan? 2006. Iya. Yang vaksinnya aja bener jadinya gini. Apa yang vaksinnya gak bener coba lo bayangin. Dia pasti kelahiran 2006 nih, Be. Gara-gara vaksin palsu, selamatkan. Alamat palsu juga. Palsu dong. Iya, alamat palsu, kan, bro. Uang palsu, gaji palsu, pengen palsu, pacar palsu, hati lu, vaksin palsu. Lirik, Pak, kalau saya dengar dari vokalis-vokalis, ternyata menulis lirik itu emang kudu posisi lagi aral, gampang mah. Oh, lagi aral, ngambek, lagi ngambek gitu. Ngambek, Pak, kayak power punk kan bikin banget sia siga tai. Bungut, sia siga tai. Bungut, sia siga tai. Si Ali ternyata ker aral, ternyata, Pak. Kayak sakit jiwa. Iya. Kata jelema ker garelo. Berarti si Ali ker jadi tai ya, tuh. Itu apa, Bandung Blasting. Nah, jadi Bandung Blaktuk. Itu teh bentuk support kita. Sadis. Support PHB itu. Karena kita PHB dangdut gitu ya. Iya. Saya bikin plesetannya Bandung Blaktuk. Jadi begitu orang lihat Bandung Blaktuk langsung ingat, oh iya, BK sama Jasad pernah ke Eropa. Sadis. Dengan Bandung Blasting. Sadis. Gitu. Tertas kan lu. Yes! Mau pakai drum gitu ya. Sekalian jangan duit gitu. Enggak sih, saya kalau bikin baju plesetan biasanya limited. Limited sadis. Ada limited tapi dilolosin. Habis repeat. Limited. Dijual limited. Tapi dilulosin. Itu kan promosi dagang. Oh, iya. Ini limited kurang pada apa loh, Pak. Terus request kayak yang diplesetin misalnya kemarin juga Aldi Keparat. Gampang plesetkan band urang. Sadis. Saya plesetin jadi kepantat. Dan dia setuju gitu. Kayak misalnya Godless Symptom. Jadi kenapa? Plesetin jadi Gojek Simpan. Iya, setuju. Maksudnya harus juga setuju, gitu. Nggak marah. Yeah. HB kan jarang manggung. Iya. Saya mah jujur. HB susah manggung. Kenapa itu, Teh? Dangdut. Oh, gitu? Siapa yang ngondang? Anak muda. Aduh, sekarang nggak ada. Loh, jadi, di TV kan banyak nih, sampai ada acara festival dangdut. Gak mungkin kan sih, jadi harus gitu-gitu. Kita gak ada yang seksi. Dangdut kelapa Cina. Udah dangdut, gede taina.
seberapa jauh teman apa namanya sekreatif apa lah, tentang video terus cara-caranya banyak ya. Siapa tahu tahun depan PHB bikin video klip di Gedung Putih. Bisa jadi. Ya, ini gedung urut di chat bodas. Siapa tahu juga nanti GBK keputihan. Yang meruai dengan pemandang ini. Pektai keputihan. Datangin lagi be. Aduh. Oke, rame. Oke, Pak. Seru-seru bro. Terima kasih semuanya, pokoknya lah. Aduh, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah cek terus. Pokoknya nanti kita bakalan banyak lagi bahasan-bahasan di episode-episode berikutnya. Oke, thanks for checking Extreme Mosfit TV. Jangan lupa subscribe terus channelnya dan kalian bisa kirim video atau CD kalian atau apapun ke alamat di bawah ini dan follow juga akun media sosial dari Extreme Mosfit TV. Stay true and stay live.